Oke Brody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bro Ricardo. Asik coy. Udah lama banget ya kagak ngonten-ngonten kayak gini coy. Gue ini benar-benar lagi hayo banget coy. Abis olahraga dikit coy. Nah jadi alhamdulillah sekarang badan gue gak terlalu gede-gede banget seperti ya kemarin-kemarin lah coy. Karena benar-benar kemarin tuh banyak banget yang hujat coy dari kalian. Bang, lu bukan motornya yang kenceng, kurang kenceng, tapi badan lu kurang kecil. Bang, lu badan kayak badut banget, bang. Banyak banget omongan-omongan dari kalian, cuy. Tapi bukan cuman itu yang bikin gue pengen banget olahraga, cuy. Tapi memang gue tuh kalau kemarin badan gede kayak gitu, cuy, itu sakitnya sering banget, cuy. Kayak pusing lah, pusing, terus mual-mual kayak gitulah. Pokoknya banyak banget, cuy, kalau badan gede seperti kemarin. Tapi sekarang alhamdulillah udah sehat dan kalian juga mudah-mudahan sehat selalu, pokoknya dibanyakin selalu rezekinya cuy, amin. Nah cuy, jadi di video kali ini karena banyak banget yang bang si Umar kemana gitu kan, bang si Umar mana, bang si Umar mana, banyak banget yang bilang kayak gitu cuy. Nah sekarang ini si Umar ada di kanan saya cuy. Nah cuy, kenapa gue pisahin si Umar dan ini R-Eking gue ada, alhamdulillah ada 3 cuy sekarang, anjay. Alhamdulillah banget cuy, ini gak nyangka ada di titik ini sekarang cuy. Sekarang di dalam juga ada motor Yamaha Alpha cuy, cuman gak dikeluarin. Nah karena memang tujuan di konten ini tuh gue mau jualin motor kesayangan gue cuy. Jadi konten sekarang tuh yang pertama gue mau manasin dulu motor-motornya. Terus nanti gue mau jelasin ada motor yang bakal gue jual cuy. Jadi ya gimana lagi, karena memang sayang juga cuy kalau misalkan kebanyakan dipakai konten juga enggak gitu cuy. Nah jadi ikutin aja pokoknya vlog kali ini sampai akhir cuy. Dan makasih banget buat kalian yang udah subscribe dari awal, yang ngikutin gue dari awal, terima kasih banget. Dan ini gue baru jawab pertanyaan kalian yang bang si Umar mana, bang si Umar mana, bang vlog lagi si Umar dong gitu kan. Nah sekarang gue mau ngevlogin si Umar. Nah ini si Umar kita nyalain cuy. Ini udah lama banget cuy si Umar emang gak nyalain nih cuy. Nah tapi cuy buat kalian yang belum tahu, gue kasih tahu dulu ya. Jadi awal mula gue nge-youtube tuh 2020 dan ini dia motor pertama gue nge-youtube cuy. Si Umar ini benar-benar motor pertama yang nemenin gue dari awal gue nge-youtube lah. Jadi gak akan nih ada motor R-Eking yang 3 ini di belakang gue ini cuy tanpa ada dulu si Umar cuy. Jadi semua yang gue dapetin ZX25 terus yang lain itu benar-benar dari si Umar dulu awalnya cuy. Dulu gue cuman mimpi buat dapetin R-Eking Ninja RR, itu ngimpi banget cuy. Tapi alhamdulillah banget karena dukungan kalian, dukungan semuanya, doa-doa dari kalian juga, gue bisa terwujud semuanya cuy. Alhamdulillah banget gitu kan cuy. Nah jadi mungkin konten kali ini gue mau manasin dulu motornya, nanti gue jelasin mana motor yang mau gue jual cuy. Apakah si Umar, apakah si Asbun, apakah si Asting, atau si Kajo cuy, gue juga gak tahu. Nah ikutin aja pokoknya kalian ya. Nah jadi yang pertama gue mau angetin dulu si Umar cuy. Ini motor kesayangan gue cuy, benar-benar awal banget gue punya motor 2 tak buat nge-youtube cuy. Oh iya bentar, ini ada pantu kebuka cuy. Oke deh cuy, sekarang kita lanjut lagi. Jadi ini motor kesayangan gua yang udah gua modif juga sedemikian rupa, tapi sekarang ini motor kotor banget cuy karena udah lama banget kagak dipakai cuy. Ini apa nyala apa enggak juga kagak tahu gua. Kita coba nyalain ya. Wih, masih bagus cuy. Ya elah, kagak ada ininya cuy. Alhamdulillah cuy, masih nyala ini motornya cuy. Jadi ini motor bakal gua test ride lagi mungkin ke jalur JB Lanud kali ya.
Ini udah lama banget soalnya motor ini nggak gue pakai ke Jebelanu cuy. Cuman terakhir gue ini ngontenin motor ini dibalapin tuh cuy sama ini, sama apa namanya, sama Supranya Abobi tuh yang 2 silinder cuy. Tapi ya jelas lah motor gue pemenangnya cuy, si Umar terkeren lah. Nah cuy, jadi yang kedua kita panasin dulu si ini nih, karena gue udah lama banget, gue baru pulang dari Bandung. Nah ini bakal gue angetin dulu. Renyah banget ya suaranya si Kajo ya. Mantap cuy. Jadi gitulah suara si Kajo, renyahnya si Kajo itu kayak gitu cuy. Ini aduh, gua jadi sayang banget cuy sama ini motor cuy. Nah cuman karena memang ini motor bakal yang gua pake si Kajo terus sama si Asbun cuy. Jadi gua gak sanggup juga cuy buat ngurus 3 motor. Nah makanya gua bakalan jual salah satu motor RX King gua cuy. Ini kan 3 nih. Nah jadi gua mau jual aja lah. Ini sebenarnya sedih banget gua cuy. Karena si Asting juga udah pada kenal banget cuy sama si Asting. Dan motor itu enak banget. Nah makanya gue juga sebenarnya agak sedih sih buat ngejual si Asting cuy. Nah tapi ya gimana lagi, karena memang gue butuh juga. Nah tapi kalau si Asbun ini knalpotnya lagi copot cuy, si ujung knalpotnya. Jadi itu motornya jadi kayak gitu cuy. Wis, keren banget ya suaranya. Kayak ojek palang anjir. Nah begitulah cuy, suara si Asbun sekarang bener-bener kayak ojek palang banget cuy. Nah tapi yang terakhir gua bakalan ngeliatin si Asting cuy. Nah cuman si Asting sekarang lagi nggak nyala karena knalpotnya gue copotin. Karena yang kemarin gue knalpot pake itu kemarin dicopotin, patah cuy, bukan copot. Jadi gue kagak bisa buat make knalpot cuy si Asting tuh. Jadi ya udahlah, gue pindahin dulu ke si Asbun. Dan sebenarnya ada part-part yang dipindahin juga dari si Asting ke si Kajo cuy, motor gue yang baru. Nah jadi motor si Asting tuh bakal gue jelasin. Nah kita ganti aja piuk kameranya cuy. Oke bro, jadi sekarang gue mau lanjut. Kameranya sekarang udah seperti ini cuy. Gokil, si Asbun keren banget cuy. Ini si Asbun. Kok si Asbun sih? Ini si Umar cuy, keren banget. Ini tapi si visornya lagi dicopotin dulu. Nah ini bolong-bolong itu buat visor cuy. Nanti gue pasangin lagi si visornya. Nah jadi aduh, ini si Legend of the Blue Sea cuy, ini kesayangan gua. Nah ini gua sekarang mau bahas motor yang mau gua jual cuy. Nah jadi motor yang gua jual itu si Asting cuy. Nah ini tuh lagi di jalan cuy, jadi gua lagi beli lagi ininya, apa, si tutup ininya, karena yang kemarin itu jadi bawaan motor ini tuh pecah cuy. Nah bawaan motor ini tuh pecah. Nah, jadi ini sementara gua pasangin dulu di sini. Nanti ini bakal gua balikin lagi karena yang ini gua lagi beli online dulu, masih di jalan, cuy. Jadi nanti motor ini bakalan ada ininya lagi, bakal ada riftingnya lagi. Nah, terus untuk plat nomornya ini asli B. Plat B, plat Jakarta, tapi pajaknya off lama, cuy. Nah, tapi ini motor bakal gua jual, cuy. Motor bakal gua jual, harganya mungkin 18 juta aja, cuy. Nah, untuk speknya, nah karena kemarin dipindahin cuy si apa namanya, si piringan sama piringan sama velg juga dipindahin ke sini cuy. Nah jadi si Kajo tuh make piringan yang bawaannya yang itu cuy. Jadi ini yang bakal gua pake gitu. Nah terus untuk motor ini OS-nya udah 200, tapi bloknya itu blok Y3 cuy, itu blok terkeren lah. Ini motor udah porting juga. Pokoknya udah enak lah buat dibawa jalan-jalan cuy. Jadi lagi enak-enaknya sebenarnya ini motor cuy.
Kalian kalau mau lihat, lihat aja di Instagram gua, Bro Ricardo, cuy. Karena motor ini udah gua jingat-jingatin lah, udah apalah gitu, cuy. Nah, terus apalagi ya? Pokoknya motor ini tuh kelahiran 97. Jadi untuk warnanya warna ungu, cuy. Warna aslinya itu ungu, nah, tapi ini diitemin. Karena memang ungu tuh langka sebenarnya, cuy. Motor warna ungu tuh langka. Cuman gua kurang suka, makanya gua ganti aja warnanya ke warna hitam, cuy, gitu. Nah, terus oli samping masih pada jalan, terus dop-dop aki juga ada. Akinya juga bagus. Kaliper juga ini Nissin, cuy. Ini udah keren lah. Kalau Eco kaliper sih. Ini Master Rem, cuy. Nissin kalipernya ini original bawaan RX King-nya, cuy. Nah, jadi tinggal plug and play pokoknya. Tinggal masang. Motor tuh siap dipakai, tinggal ngegas aja, harganya pokoknya 18 juta, cuy. Oke, kalian kalau minat, kalian cek aja ke Instagram gua, cuy. Kalau knalpot nanti bisa pakai original, bisa pakai kolong lah. Pokoknya milih aja kalian. Nah, kalau ini si Asbun, sepertinya gua kagak bakal jual deh si Asbun, cuy. Tapi kalau misalkan ada yang berani 60 juta, enggak tahu sih, gua jual kayaknya. Tapi enggak tahu lah. Ini sayang banget soalnya gua masih Asbun, cuy. Karena ini motor perjuangan gua juga, ini motor yang benar-benar gua gua bangun dari nol gitu, cuy. Nah, makanya sayang juga sih. Ini motor yang rame di YouTube gua, di Instagram gua ini motornya, cuy. Jadi sayang juga kalau dijual sebenarnya ya. Nah, kalau ini laku 60 juta mah enggak tahu deh kayaknya. Gua mikir-mikir lagi, cuy. Tapi kalau kalian minat, DM aja ke gua, cuy. Nah, ini si Kajo juga gak bakal juga jual, cuy. Nah, cuman si Kajo ini spesial juga sih si mesinnya, cuy. Nah, makanya bakalan gua konten-kontenin lah si Kajo ini. Nah, untuk si Umar juga udah lama banget enggak dikontenin, jadi nanti kita kontenin aja, cuy. Oke lah. Jadi mungkin segitu aja. Apa mau di-spill-spill nih? Ini si Kajo, spek si Kajo. Tapi kalau kalian mau sih, oke lah, nanti lanjut di part selanjutnya kita review motor si Kajo, oke? Pokoknya terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, cuy. Amin.